Selamat siang pemirsa semuanya. Hari ini dikabarkan ada serangan Siren Head di pantai Junikarta. Jumlahnya sangat banyak sekali. Mereka mengobrak-ngabrik permainan roller coaster dan mengangkat kendaraan sampai ada wanita yang terjebak di atas kendaraannya. Halo pemirsa semuanya, kembali lagi bersama saya Mail Curut si bocil sultan. Ya pemirsa, hari ini pantai Junikarta diserang banyak Siren Head yang sangat ganas sekali. Mereka mengobrak-ngabrik pantai Junikarta. Aduh, orang-orang pada ketakutan pemirsa. Ayo bocil, waktunya kita berangkat. Siap Komandan Otong. Upin Ipin di mana? Itu tuh, Upin Ipin masih pamit tuh ke Kak Ros dan Bapak Mgidi. Waduh, Upin Ipin kelamaan nih. Upin Ipin cepetlah, kita berangkat. Iya Kak Mail, aku mau pamitan dulu nih. Bapak Mgidi, aku berangkat dulu ya. Iya, hati-hati ya Upin Ipin. Kak Ros, aku berangkat dulu. Iya Upin, udahlah cepet berangkat. Ditungguin Komandan Otong tuh. Oke Kak Ros. Apin, Apin, jangan nangisan lagi ya. Nah, ikut aku yuk, berangkat perang. Hehehe, Apin itu masih anak kecil, jangan diajak perang. Oh iya ya Kak Ros. Nah, ayo Ipin, waktunya kita berangkat. Ayo Kak Upin. A few moments later. Bapak Mukidi, Kak Ros, aku berangkat dulu. Iya, hati-hati. Assalamualaikum. Widih, waktunya kita berangkat nih pemirsa. Kita akan memburu Siren Head lagi. Wih, lihat nih, helikopternya sudah siap senjata, Nuan. Yang sangat banyak sekali. Wih, mantap. Nanti kita akan menghancurkan Siren Head itu ya. Hah, si Apin gak ikut nih. Coba kalau ikut, pasti dia seneng dah ikut perang. Hehehe, Upin. Apin itu masih anak kecil, woy. Malah diajak perang. Ini gimana sih Upin? Aduh, aduh. Jadi kakak yang bener lah. Jangan ngajarin si Apin yang gak bener. Aduh, aduh Upin, Upin. Yaelah, kita bakal ngebut nih pemirsa. Sebelum terlambat ya. Komandan Otong, kita udah sampai nih. Lihat. Di sana ada Siren Head yang sangat besar sekali. Iya, betul. Aduh, kita harus berhati-hati nih. Sangat berbahaya sekali. Dia mengobrak-ngabrik roller coasternya. Iya, Komandan Otong. Terus gimana nih cara kita menghentikan mereka? Tolong. 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 Oh, dia minta tolong tuh. Ya sudahlah, kita bakal turun dulu ya. Kita jangan dekat-dekat sama Siren Head itu. Nanti kita bisa dilempar sama bus itu. Siap Komandan Otong. Ya sudahlah, agak menjauh. Oke, kita bakal menjauh dulu nih, Wan. Karena sangat berbahaya sekali. Siren Head itu membawa bus, woy. Ya ampun, kok bisa dah. Oke, kita bakal turun di parkiran sini ya. Pelan-pelan aja. Santai. Sip. Oke, turun. Yah, mantap, Nuan. Yuhu, pendaratan yang sangat bagus. A few moments later. Anak-anakku, kita selalu waspada ya. Kalau nanti ada Siren Head yang melawan kita, langsung aja tembak. Hah? Mana nih tembakku? Aku belum dikasih tembak nih. Untuk kalian bertiga, kalian gak usah bawa tembak aja lah. Kalian teriak-teriak di atas gedung sambil manggil Ultraman. Waduh, aku pengen tembak-tembakan nih Komandan Otong. Pak. Hei, gak usah. Tembak ini berat, kau gak kuat. Nah, sudahlah, aku panggil Ultraman. Ayo teman-temanku. Nah, aduh. Kita bakal naik ke atas gedung dulu nih. Sana tuh. Nah, kenapa sih tugas kita cuma teriak-teriak doang? Pak. Ayo sini Ipin, bocah Sontoloyo. Aduh. Si Upin disuruh teriak-teriak, Nuan. Bisa naik sini gak nih? Aduh,
Ya ampun, malah jatuh ke sini. A few moments later. Ayo ayo ke sini. Kurang tinggi lagi nih. Ke sini ikuti aku. Kita harus nyampe di atas itu. Biar kita bisa manggil Ultraman. Ayo. Waduh, enggak bisa naik nih, Nuan. Segini aja udah jatuh terus. Aduh, ya sudahlah. Kita bakal teriak-teriak di sebelah sini, boy. Mantap. Oh, lihat tuh, ada anakan Siren Head. Bocil, hati-hati ya, bocil. Iya, Komandan Otong, aku akan berhati-hati. Kelemahan anaknya Siren Head itu dilempar pakai bom Molotov, mereka langsung terbakar. Oh, begitu ya. Ya sudahlah, kita ganti senjata dulu. A few moments later. Oke, pemirsa, waktunya kita lawan anak Siren Head itu. Kita bakal tabrak dulu pakai mobil ini ya. Ayo, bocil. Naik sini, bocil. Oh, ganas banget dah. Tentara maling mobil orang, Mon. Tabrak aja dulu tuh Siren Head-nya. Kena. Mampus. Ya ampun dia tuh. Kepalanya banyak amat, woi. Tabrak lagi. Hayo, berani kau ngelawan aku, Komandan TNI Otong. Oh, mereka mau kabur nih. Hayo, mau kabur kemana? Hayo, ku kejar. Hayo, mau kabur kemana, woi? Tabrak aja. Loh, ya ke sana, Nun. Ayo, kita kejar lagi. Aduh, belum aja kita lempar pakai bom Molotov, mereka udah pada kabur. Gimana nih, Nun? Ayo, ke sini. Mail, cepat mail. Kita kejar tuh. Mana nih mereka? Mana nih? Oh, iya tuh. Di sana ada Siren Head yang besar, Nun. Tapi nggak besar-besar amat ya. Tapi kenapa dah? Orang-orang di sini pada santai semua. Woi, Pak, jangan di sini, Pak. Ada Siren Head itu. Aduh, bahaya nih, Juan. Udahlah, langsung aja kita lempar ya. 1, 2, 3. Kabur. Hei, jangan kabur. Ya ampun, malah kabur tuh, Juan. Yang Siren Head raksasanya masih di situ, Nuan. Nanti biar dihadapi sama Ultraman ya. Ayo kita kejar yang ini dulu. Ayo bocil, ayo. Kejar terus. Nabrak tuh kepalanya. Nabrak. Enggak nabrak, Bu. Ini. Mampus kau. Ayo. Mampus kau, Siren Head. Ya ampun. Ada orang yang terkena bom Molotovnya juga. Ya ampun, ikut gosong dah. Mana yang besar tadi? Oh, itu tuh Siren Head-nya. Dia sembunyi di situ. Kelihatan kepalanya, Nuan. Aduh, makanya Siren Head, kau jangan terlalu tinggi. Gak bisa sembunyi kan? Oh, dia naik di atas itu. Oke, kita langsung aja lempar ya. Woi, Siren Head, kena kau. Jatuh dia. Mampus. Siren Head. Oh, langsung gosong tuh, Nuan. Bener katanya bocil, kalahnya itu kalau melawan api ya. Awas hati-hati. Ya ampun, Komandan Otong juga ikut terbakar. Apinya merambat. Aduh. Yoilah, waktunya kita melawan Siren Head yang raksasa ya. Mana nih Ultraman, kok belum datang nih? Ayo bocil, ikuti aku bocil. A few moments later. Waduh, lihat tuh Komandan Otong, udah dilempar tuh mobilnya. Sudah, kau cek dulu, orangnya masih hidup gak? Siap, Komandan Otong. Mbak, gimana kabarnya, Mbak? Aduh, kok ada yang meninggal nih? Pasti terkena mobilnya. Mbak, gimana kabarnya, Mbak? Mbak, gak apa-apa kan, Mbak? Aduh, bahaya nih, dia tertimpa mobil. Mbak, bangun, Mbak. Ayolah, Ultraman. Kapan nih datangnya Ultraman? Kok lama amat? Ultraman! Ultraman!
cepat datang, Ultraman. Bahaya nih. 2000 years later. Kenapa Sernet itu nggak kapok-kapok? Padahal udah kuhajar, masih berani kembali ke sini. Oke, aku akan melawan mereka lagi. Aduh, sakit nih, jatuh. Woi Sernet, aku di sini. Lawan aku kalau berani. Aku akan memancing Sarenhead, biar mereka enggak ke sini. Nanti kalau kita bertempur di sini, pasti semuanya akan hancur. Kita bertempur di pantai. Ayo Sarenhead, ikut aku. Ayo Ipin, Sontoloyo, kita lihat Ultraman lagi bertempur melawan Sarenhead. Lari cepat. Bahaya nih. Waduh, mengerikan sekali. Empat Sarenhead melawan Ultraman. Komandan Otong. Kayaknya Ultraman akan kalah nih, Komandan Otong. Iya, Upin. Tapi kita lihat dulu siapa nih pemenangnya. Iya, Komandan Otong. Ayo Ultraman, kau pasti bisa. Lawan tuh Sarenhead-nya. Mengerikan sekali, Wan. Lihat tuh. Empat Sarenhead berhadapan sama satu Ultraman. Besar sekali nih Sarenhead-nya. Mengerikan sekali, Nuan. Semoga aja berhasil ya. A few moments later. Lepaskan aku, Sarenhead. Lepaskan aku. Kekuatanku sudah habis. Tolong. Mengerikan sekali dan Nuan. Lihat tuh, Ultraman-nya diangkat sampai kayak gitu ya. Ya ampun. Bentar. Yuk langsung aja kita menuju ke helikopter lagi. Kita bakal tembak pakai helikopter, woi. Semoga aja bisa hancur tuh Sarenhead-nya. Aduh. Ayo cepat. Kasihan tuh Ultraman-nya. Cepat. Aduh, ini orang-orang di sini kok tenang-tenang aja dah. Woi, Pak. Malah makan santai di sini. Aduh. Oke. Sekarang ganti si Upin dah yang naik helikopternya. Bisa enggak nih? Aduh. Oh, bisa Nuan ternyata. Mantap jiwa. Ayo, waktunya kita terbang. Kita mendekat di sini. Sip, mantap jiwa. Upin, saatnya kau tembak tuh Sarenhead-nya. Siap, Komandan Otong. Akan ku coba tembak nih. Tapi aku gak bisa. Udah, langsung aja tembak. Masa gak bisa sih? Ya sudah. Ayo Upin, waktunya ditembak. 1, 2, 3. Oke sip, kena, mantap. Tembak lagi. Tinggal Sarenhead yang ini nih. 1, 2, 3. Ya ampun, kelewat kocak. Bawah. Kelewat lagi, ya ampun, gimana sih. Kena. Jatuh. Mantap, kita berhasil. Kurang yang kecil tuh Nuan. Yuk, 1, 2, 3. Kena. Sekali lagi. Ya ampun, kok kuat amat dah. Woi, Sarenhead. Kasihan Ultraman-nya tuh, Nuan. Oke. Waktunya kita turun di sini ya. Mantap. Turunnya jangan di atas api. Lulululu. Ya ampun, Komandan Otongnya jadi terbakar kan. Aduh, ini gimana sih Upin. Astagfirullah. Komandan Otong, maafkan aku ya. Aku gak sengaja. Aduh, si Ipin juga terbakar ini. Ipin. Ultraman, bangun Ultraman. Kau pasti bisa. Kekuatanku sudah habis ini. Waduh Ultraman, gimana ini? Ini Sarenhead mau kabur kemana, woi? Woi Sarenhead, lawan aku nih, lawan aku.
Woi Siren Head, aku gak terima nih. Ayo sini lawan aku. Oh, Siren Headnya kabur teman. Ah, udahlah biarin aja. Jangan dilawan ya. Ayo ayo, kita tolong Ultraman-nya sama Komandan Otong teman yang terbakar. Aduh aduh. Ultraman, kau gak apa-apa kan? Kekuatanku habis. Aduh Ultraman, masa habis sih? Masih banyak lagi nih Siren Head. Ah, dia tadi kabur. Ya sudah, aku mau istirahat dulu. Terima kasih. Iya, sama-sama Ultraman. Oke lah pemirsa, mungkin sampai di sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, woi. Gratis. Bye.